Isu perkahwinan wanita yang beragama Islam dengan Kapten Hoki India ikut style Punjabi. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan aku, CARDOCK Kodok. Ha, sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dulu untuk korang dapatkan notification untuk topik yang seterusnya dan video-video yang baru. Dan tak lupa juga kasih like dan komen di bawah. Alright, baru-baru ini menjadi trending di media sosial heboh wanita Malaysia yang beragama Islam telah berkahwin dengan seorang lelaki yang berlainan agama. Nama wanita tersebut ialah Ili Najwa Anwar Hussein Sadiq, anak kelahiran dari Johor. Pasangannya itu dikenali sebagai Kapten Hoki di India. Namanya ialah Manpreet Singh Pawar. Pasangan itu berkahwin mengikut cara Punjabi di Mitapur dekat Jalandhar, Punjab. Hal ini telah menyebabkan video perkahwinan mereka viral kerana video tersebut telah mengejutkan dan menimbulkan persoalan bagi semua netizen tentang status agama Ili Najwa. Di samping itu juga turut didakwa menjadi murtad terhadap wanita itu kerana kahwin mengikut style agama lain. Ekoran dari penularan kes ini, Harian Metro mengatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Ahmad Marzuki Syahari memaklumkan bahawa kes yang berhubung dengan perkara ini akan disiasat untuk mengetahui status agama pasangan tersebut setelah pasangan ini pulang ke Malaysia. Walau bagaimanapun, pihaknya masih menunggu maklumat rasmi daripada Jabatan Agama Islam Johor. Berdasarkan maklumat awal yang diterima, Ili masih seorang Muslim dan setakat ini tiada permohonan yang diterima bahawa wanita tersebut menukar agama. Pada masa yang sama juga, tidak menerima permohonan dari wanita berkenaan untuk berkahwin di luar negara. Mengikut maklumat awal yang kita dapat daripada sumber yang menyampaikan kepada kita bahawa beliau masih lagi seorang Muslim. Kita memahami kegusaran masyarakat kalau benar ianya pengantin itu bukan Islam ataupun wanita itu, mana-mana wanita lah yang murtad ataupun berlaku kes-kes sebegini, ia sangat sensitif kepada masyarakat dan kita faham. Menurut Malaysia Gazette pula, Ili Najwa telah memohon maaf susulan dari majlis resepsi perkahwinannya dengan Kapten Hoki India kerana melakukan perbuatan yang telah mencetuskan pelbagai persoalan terhadapnya. Ili Najwa turut mengatakan bahawa Manpreet telah memeluk Islam sejak setahun lalu. Mereka juga telah berkahwin mengikut cara Islam pada 16 Disember lalu dalam majlis tertutup. Mahupun begitu, dia tidak pernah menukarkan nama dan agamanya. Ili mengatakan namanya tetap menjadi Ili Najwa Anwar Hussein Sadiq. Tetapi keluarga Manpreet sahaja yang memanggil Ili dengan nama Navpreet sejak 2012 kerana bagi mereka susah untuk memanggil nama sebenarnya. Navpreet, Ili. Mana lagi senang? Mengenai video majlis perkahwinannya yang viral telah memaparkan Ili dan Manpreet bertukar ikrar perkahwinan. Oleh hal yang demikian telah mencetuskan pelbagai soalan dari netizen terhadapnya. Ili menjelaskan bahawa semua yang terjadi itu berlaku di luar kawalan mereka kerana mereka tidak meminta perkahwinannya dirakamkan kerana mereka tahu akan sensitiviti yang akan dihadapi oleh mereka. Hal ini terjadi kerana mereka mengenakan pakaian perkahwinan Punjabi. Namun mereka tidak menyangka rakaman tersebut telah didedahkan oleh media di India. Ili tidak menafikan apa yang mereka buat itu adalah tidak betul. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan dan Manpreet tidak pernah memberikan kenyataan yang sensitif, dan ketika mendapat tahu tentang kes mereka yang viral ini, dia meminta semua itu ditarik balik. Ili Najwa mengaku apa yang berlaku atas kesilapan dan kejahilan dia dan suaminya. Malah, Ili Najwa turut membuat permohonan maaf kepada keluarganya yang diheret sama dalam kes tersebut. Namun, ada hikmahnya juga kes ini berlaku kerana hal sebegini dapat membuka mata semua netizen supaya jangan cepat melatah atau memfitnah dengan apa yang akan berlaku pada masa akan datang tanpa bukti yang kukuh, dan juga turut menjadi pengajaran untuk kita semua supaya menitik beratkan hal-hal yang melibatkan agama. So dekat sini, kita janganlah salahkan sesiapa. Semua orang melakukan kesilapan dan kita doakan semoga jodoh Ili dan suaminya berkekalan sehingga ke jannah. Setakat itu saja topik berkenaan hari ini. Salam. Punjabi. Punjabi ni agama.
ke bangsa? Bangsa, agama Sikh. Agama Sikh. Sing, Sikh. Ili Najwa turut bising lah pun ni. Ili mengatakan namanya tetap menjadi Ili Najwa Anwar Hussein Saddiq. Semua orang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tekan apa pun kau tak tahu. Astaghfirullahalazim. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.